Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat yang alhamdulillah kita bisa melihat lagi di salah satu lapak yang ada di Tanah Abang. Karena memang di sini yang saya review selama itu ada dua lapaknya, Bang Jack dan juga Pak D. Nah, kita coba akan lihat beberapa koleksi-koleksi Pak D dulu nih. Seperti apa update terbaru di lapak beliau nih. Kita langsung ke poin karena sudah sore, bentar lagi beliau mau pamit ya. Kita belum play, minuman sudah disiapin sama Pak D nih. Aduh mama. Tuh Pak D tuh. Pak D, sehat Pak D? Hai, izin kita mengerecokin lagi Pak D ya. Siap-siap. Dapat salam dari Arya. Waduh. Saya kemarin nginep di rumahnya. Di rumah sendirinya. Kalau rumah bapaknya kan di dalam tuh dekat masjid. Ini yang rumah barunya dia di depan. Yang di sawah. Ah, dapat kopi gratis saya di sana. Aduh. Rame banget Pak D, benar. Aduh. Capek saya hilang langsung. Iya benar. Mm-hmm. Jadi saya berangkat jam 3 sore, nyampe di sono jam 2 pagi subuh. Naik motor kan? Iya, biar saya mewakili. Rame banget subhanallah. Oke, Pak De, kita langsung update lagi ya. Ini saya lihat banyak batu-batu motif ya. Oh iya, tadi. Di Curug. Kemarin di Garut. Oh. Putar-putar baik kita. Penting ada kopi gratis. Siap-siap. Nah, ini karena didapatnya Pak De sekarang banyak emotif-emotif. Jadi kita mau update. Rata-rata Garut ya, Pak De ya? Garut motif. Yang motif ini berapa nih, Pak De? Nah, ini gambarnya abstrak ini. Tuh, abstrak. Ini ada juga nih. Hampir banget ya di tapak jalak ya. Dikit lagi tuh. Ini berapa, Pak De? 100. Sedikit lagi jadi tapak jalak. Ini mahal kalau dia jadi tapak jalak nih. Nah, ini Garut juga nih. Ya kan? Jadi di lapak Pak De sekarang itu banyak Garut tuh. Batu Garut, motif-motif. Ini apa Garut juga, Wan? Umumnya ini abstrak dia motifnya abstrak. Tadi buka jam berapa, Pak De? Jam 7. Oh, dari jam 7 ya? Bentar lagi ini kita diusir nih. Kenapa ada yang jam 5 doang? Ini yang gedean dikit berapa, Pak De? Oke, siap. Ini titanium kayaknya. Oke, teman gacor. Tuh, motif semua nih ya. Tuh ada motif Garut semua ini juga nih. Yang nyari motif di lapaknya Pak De lagi banyak motif nih. Banyak motif di lapaknya Pak De. Cakep-cakep nih kualitasnya nih. Motif-motifnya dulu nih kita angkat-angkat semua nih. Oh iya juga ya. Pemandangan. Udah gitu biasanya Pak De dia enggak kita enggak pakai alas-alas ya. Bawahnya polos tuh. Berarti batu kita dari harga berapa sampai berapa Pak De di sini? Oh, udah 50 ya. Ini apa bacaan apa? Bacaan. Oh, bacaan. Berapa? Nih, murah banget loh di lapaknya Pak De. Terjangkau. Ini ada motif. Ini bacaan lagi. Logo kembang. Ini apa nih Pak De? Oh, Aceh ya. Seratnya kayak serat awan ya. Wih, udah kristal ya. Lumut kali ya. Kayak lumut ya, mirip lumut ya. Ini motif banyak banget, motif-motif di tempatnya Pak De nih. Kayak pusar bumi nih. Jenis cempaka. Ini apa Pak De? Oh, tanduk. Nih, ringnya titanium ya.
keju pun tanduk titanium. Ini banca warna lagi nih. Pandan kita berapa nih Pak De? Pandan 75 ini pandan nih. Tinggal make ya. Pandan ada teratai jumbo. Pokoknya kita di sini harga dari 50.000 ya. Dari 50.000 ke atas. Nah, dijamin terjangkau semua dah batu kita di sini harganya. Harus teliti kita lihat ini karena biasanya dapat gambar ya, maksudnya dapat motif yang bagus ya. Antik-antik nih. Wih, mantap. Jadi teman-teman yang misalkan mau kirim-kirim, kita di sini nerima pengiriman tapi bisa juga melalui saya. Nanti harganya tetap harganya Pak De. Nanti saya bantu, yang penting teman-teman pas saya lagi ngonten di sini kabarin. Jadi nanti saya ambilin batunya ya. Karena batunya pada jujur, ini banyak yang kualitas dan harganya juga. Yang dia bilang 50.000 saya bisa jual gope. Saya tahu nih kualitas-kualitas yang dia jual beliau ini bagus-bagus. Tapi karena memang kita jual cepat aja Pak De ya. Makanya tidak perlu tinggi-tinggi. Yang penting kualitasnya jelas ya. Garut, ini Garut kan ya? Warna. Banyak ini bagus-bagus nih. Jadi kita update lagi. Ini juga antik nih. Kayak telur kodok. Enggak tahu asalnya dari mana ini, kelawing apa mana gitu. Tapi antik loh ini. Nah, ini virus whale, gede nih virusnya nih. Persi ya. Berapa Pak De? 2,5 nih, segede ini ya. 250 segede ini nih. Ayo kita ramaikan lapaknya Pak De, pada merapat ke sini. Tuh, antik-antik nih. Banyak banget ini. Harga dari 50.000 di lapak kami ini, harga dari 50.000 ya. Sangat terjangkau. Ini bacan bukan? Bukan. Oh, kelawing. Kelawing diambil dari Kali Kelawing Purbalingga ya. Wih, cakep nih. Wih, mantap. Ini apa nih? Marjan. Oh, marjan. Gua ini cakep nih. Junder ya. Ini virus lagi. Wah, ini cakep nih birunya nih. Wah. Virtus ya. Nah, kalau teman-teman mau yang permata-permata, kita ada juga nih di sini nih. Weh, Kalimaya banyak nih ya. Nih, Kalimaya ada. Kalimaya ada. Tuh, kita kasih berapa Pak De? Kalimaya 50. Nah, tuh murah banget di lapaknya Pak De tuh. Sapir, ada ruby. Ada ruby ya. Kalimaya 50 ribuan coba di sini doang. Jarongnya udah ada semua ya. Ini sapir. Lu sapir. Ada apa itu di mana? Ini kalsedon, terung kalsedon, jamrut. Ruby, cutting. Nih pilih mau yang mana tuh. Nih tinggal screenshot aja mau yang mana.
Nah, di sini ada lagi yang kuning ini ya, apa yellow sapphire-nya? Yellow sapphire. Ini yang berapaan, Pak De? Katingan ya. Terus kalau ikatan kita berapaan, Pak De? Berapa? 25 sudah pasang. Oke. 15 alpaka. Hah? Oh ya, siap siap siap. Terjangkau banget ya. Ikatan dapat 10.000 di sini doang. Ya betul ya. Eh, pandan kita masih ada teman-teman nih. Wih, sisik betok nih. Kemarin kita kasih berapa, Pak De? Kemarin kan 3,5. Ya. Oke. Di korting 50.000 jadi 300 ya. Ini udah kualitasnya udah enak banget ini. Oke, jadi kalau teman-teman mau ke sini bisa langsung hubungi nomor Pak De. Nomornya berapa, De? Oh, ini. Di nomor Pak De bisa langsung dihubungin ya, nih. Di 0856-9460-4310 ya. Bisa telepon atau ya? Oh ya, nih tuh. Siap. Kita standby. Pengiriman bisa kita bantu lah ya. Nanti kalau Pak De nggak sempat, biar saya yang ini backup ya. Bentar, teman-teman tinggal minta tolong aja, admin. Jangan khawatir, pokoknya kita insya Allah amanah. Kita nyari berkah juga, Pak De, bukan cuma nyari nominal. Oke, Pak De, makasih banyak, Pak De. Sukses buat usahanya karena Pak De mau nutup ya. Mudah-mudahan setelah kita review makin ramai dan makin berkah usahanya. Jaga selalu kesehatan, Pak De ya. Tuh, makasih banyak tuh disiapin minuman sama Pak De. Minuman anti galau coba. Oke, sahabat Deng, tadi cerita di salah satu lapak sahabat Deng yang ada di Tanah Abang. Karena kebetulan tadi saya di lapaknya Bang Ali di Kebayoran. Cuman kan memang beliau itu lapak spesialis malam. Jadi saya pikir rapiin dulu Tanah Abang baru kita ke sono, ya kan. Kalau masih keburu kita ke Karawaci. Pokoknya kita keliling terus support perbatuan Indonesia, oke. Salam kopi gratis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Kita close.